Joel Corneli boyong 27 pemain Arema untuk agenda TC di Bali. Arema akan menggelar agenda pemusatan latihan, TC, di Bali mulai Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Pelatih Joel Corneli memboyong 27 pemain Arema untuk agenda tersebut. Skuad Singoedan bertolak ke Pulau Dewata, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, seluruh staf kepelatihan dan official tim ikut serta dibawa dalam agenda TC ini. TC ini digelar Arema untuk menyambut Piala Presiden 2024 yang kabarnya akan dimulai pada tanggal 19 Juli mendatang. Meski masih simpang siur soal venue dan kejelasan turnamen pramusim itu, Arema memilih berlatih di Bali. Bukan sekadar berlatih, Joel juga menjadwalkan satu kali laga uji coba melawan tim Liga 1 lainnya, PSBS Biak, tim promosi sekaligus juara Liga 2 2023-2024 itu akan dijamu Arema di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Menariknya, Arema tak membawa serta tiga pemain yang sejauh ini mengikuti sesi latihan, mulai pemain asing seleksi, Mohamed Amgar, dan dua pemain lokal, Hamzah Titofani dan Kevin Armediah. Inilah 27 pemain Arema untuk agenda TC di Bali. Diki Agung, Andrian Casfari, Lukas Frigeri, Thales Lira, Choi Bokyong, Jayus Haryono, Arhan Fikri, Johan Farizi, Ahmad Figo, Samuel Balinsa, Julian Guevara, Bayu Aji, Syaiful Anwar, Rifat Marasa Besi, Ahmad Maulana, William Marsilio, Sultan Fajar, Muhammad Rafli, Dendi Santoso, Dava Fahis, Iksan Lestaluhu, Dedik Setiawan, Anwar Rifai, Bayu Setiawan, Salim Tuharea, Flavio Soares, Charles Lokolingoy.